Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Dikutip dalam kitab Al-Minhajul Hanif Mim Fawaid Ismihil Latif yang berbunyi, bila kamu dalam kesusahan dan kesulitan, bacalah doa ini. Pesan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan adalah salah satu orang yang soleh yang bertemu dengan Nabi Khidir di dalam mimpi saat berziarah ke Ka'bah dan makam mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh tersebut kemudian meminta kepada Nabi Khidir untuk mendoakannya. Nabi Khidir pun menjawab, ya latifam bi khalqihi, ya alimam bi khalqihi, ya khabiram bi khalqihi, ultuf bi ya latif, ya alimu ya khabir. Artinya, duhai zat yang maha lemah lembut terhadap makhluknya, duhai zat yang maha mengetahui keadaan makhluknya, duhai zat yang maha memahami segala rahasia makhluknya, kumohon berlemah lembutlah kepada kami, wahai zat yang maha lemah lembut, yang maha mengetahui lagi maha memahami. Baca kalimat ini sebanyak 3 kali, lanjut Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali berkata, kalimat-kalimat ini adalah intisari dan kecukupan bagimu untuk menyelesaikan persoalanmu yang biasa engkau gunakan selamanya. Jika engkau tertimpa kesulitan atau engkau tertimpa musibah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat ini, niscaya akan terselesaikan dari segala kesulitanmu dan engkau akan mendapatkan obat penyembuh. Terkait dengan kalimat ijazah langsung Nabiullah Khidir alaihissalam, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan, kegelisahan, kebingungan soal hidup dan perkara yang dihadapi, maka bacalah kalimat-kalimat ini 3 kali sehari, baik selesai sholat atau sedang santai. InsyaAllah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bisawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.